problem yang terjadi SHI, PHI, dan lain-lain itu hanya problem apa namanya, problem komunikasi dan juga problem etis. Walhi itu punya etik sendiri, tapi dia menggunakan dana-dana macam-macam, karena dia bagaimanapun Walhi itu ada yang mengontrol dia. Itu tidak jujur aja ya. Dulu Beri itu nggak bisa berkumpulnya bersama PKI, SKI, dan juga sama semua karena dia diblokasi di atas, nggak bisa ngadana, ngadana. Jadi ini juga kita hormati, jadi kita nggak boleh bangun apa namanya baru anarkis ketika kita tanpa melakukan lagi atau ya. Itu karena bagaimanapun ada itu, tapi sejauh ini saya melihat antara posisi Walhi dari PHI dan SHI Walhi itu sangat mensupport kepada SHI sendiri begitu? Beberapa kali pertemuan Walhi partai bukan syarikat, partai politik yang berkomunikasi dan ada perselingkuhan formal antara partai juga dan Walhi. Apa itu indikatornya? Beberapa daerah mungkin jalan dalam badan itu Papua, Kalimantan, Jambi itu difasilitasi oleh Walhi. Itu satu. Jadi artinya problem strukturalnya ada sebenarnya. Ini problemnya apa? Yang kedua saya mau sampaikan soal apa SHI jual dengan SHI. Saya beberapa kali sama ada dan sama salah satu organisasi yang dilahirkan secara apa sah, yang maksudnya sah melalui konstitusi Walhi adalah SHI dan PHI. Mari Pak Omar, Direktur LBH Sulteng, mantan, kau baru koma, mantan. Jadi, saya sejak tadi sebenarnya masalah ini masalah komunikasi. Tapi komunikasinya itu harus bukan rapat-rapat pemerintah yang selesai pulang. Di komunikasinya itu harus ada konsensus. Jadi misalnya ada rapat koordinasi, ada kesepakatan strategis bersama-sama apa yang menjadi agenda strategis Walhi, apa yang agenda diperankan oleh SHI dan apa di SHI dan bagaimana partai ini bermain secara politis. Itu harus jelas juga karena biar bagaimanapun sudah berbeda ini apa namanya senyawanya, apa namanya rohnya itu sudah berbeda. Kalau Bali ya sudah dia memang kecil ya, dia nggak bisa apa namanya begini, dia nggak bisa terlalu terbuka berpolitik praktis, nggak bisa itu ya. Nanti ada pengaruhnya pasti itu pengaruhnya di tangan partai dan Aris, dan tapi antara kan dia punya relasi banyak sekali Walhi statusnya ya. Yang kedua SHI ini sudah jelas mandatnya dulu itu adalah ormas dia mengorganisir rakyat dan sebagainya, di mana ada keterbatasan Walhi di situ. Nah kalau PHI udah nggak usah itu, dia namanya khusus sendiri ya. Jadi itu kira ada komitmen politik. Nah, itu dan saya dulu waktu debat dengan Nurdin Kalimantan itu Walhi itu, dan bukan SHI bukan PHI itu Walhi, itulah Walhi itu beragam sekali itu, jadi nggak usah diperdebatkan lah. Jadi tapi begini, saya sebenarnya memang apa namanya Walhi ini sudah harus tadi yang ada bilang ya, memang sudah harus membicarakan soal institusi ekonomi rakyat yang penting sebenarnya. Jadi, sekarang kalau kita bicara soal kapitalisme global, sudah banyak sekali referensi, semua teman-teman, hampir seluruh teman-teman di sini saya baca tulisannya bicara soal itu. Tapi nggak pernah ada kita bicara soal apa yang bisa di... Saya kemarin diskusi sama teman-teman di Walhi, mempertanyakan WKR itu cuma bisa definisikan WKR. Mereka mendefinisikan WKR itu secara konseptual saja. Tapi bagaimana mengimplementasikan di lapangan? Saya tanya, apa institusi WKR yang bisa Anda gambarkan? Bisa, ya. Saya ini satu agen yang masih di sini.
dan teman-teman, apakah koperasi bisa menjadi alternatif secara institusional melawan sistem kapitalisme ini, koperasi, penetrasi, eksploitasi? Kan begitu, kalau Pak Azhar, kalau saya beri sanggup bilang, gerakan kita ini harus jelas apa anti kapitalisme.